So gengs, kali ini gue mau klarifikasi. Maksud gue kan banyak nih beritanya di media tentang gue sama si Katy. Kenapa sih bla bla bla. Dan ini saatnya kita, kalian tahu dari sumber kita lah. Maksudnya kan gue gak pernah juga diwawancara di TV tentang selalu si Katy. Jadi intinya, waktu gue ada proyekan sama Katy, jadi dia jadi model salah satu di video klip gue yang paling baru, di single gue yang judulnya Nyesalkan. Dia salah satu model dari video klipnya. Dan kenapa kita bisa sampai jalan bareng, atau dibilang menurut kalian pacaran, ya pacaran lah. Itu ya mungkin karena sering ketemu dan sering ngobrol kali ya. Kabar-kabaran terus tiap hari. Iya, dan mungkin jadi, ya mungkin jadi cinlok, gue juga gak tahu kali ya. Gue sebenarnya sama kamu gimana sih? Sayang gak sih, enggak ya? Sayang ya, tahu. Aku enggak sayang. Aku sama dia mungkin ya cinlok, gue juga gak ngerti. Dan untuk masalah-masalah habis itu yang enggak jelas itu ya enggak tahu lah. Gitu. Oh, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh maksudnya gitu. Bukan yang dia enggak jelas, netizen yang enggak jelas gitu loh. Kayak intinya gue enggak mau ngebahas dia sih, enggak penting. Dan ya pokoknya klarifikasinya dibilang cinlok, gimana ya jawabnya? Iya namanya menjalani kan, udah sesuai dengan sampai situ aja. Kita lihat nanti ke depannya gimana. Gitu loh, gengs. Gitu loh, gengs. Gengs, guys. Jadi udah tahu ya jawabannya. Ya udah banyak lagi, aku juga kemarin udah tampil-tampil di mana juga udah banyak ngomongin lah ya. Cuman ini kan penonton YouTube harus tahu juga lah. Iya, banyak juga yang nggak tahu. Sebenarnya kita udah ngasih tahu ya, aku ya sih yang ngasih tahu. Udah ngasih tahu sebenarnya dari awal juga dia udah tahu gitu loh. Cuma kan ya kalau soal bisa sampai berlanjut sampai jadian pacaran gitu kan ya kita kan nggak tahu ya. Cuma awal pokoknya project-project doang. Terus deket ya dia juga tahu pasti aku deket sama Semi. Kenapa? Soalnya dia suka nelfon-nelfon, kita suka ngobrol depan juga, terus aku juga udah kasih tahu, kayak gue udah ngobrol, udah kasih bilang iya emang lagi ada pendekatan dan segalanya, dan dia juga oke-oke aja ya. Terus tiba-tiba keluar-keluar gitu kan kita nggak tahu ya. Ya emang orangnya kayak gitu mau gimana lagi, tapi ya udah biarin aja, udah gitu doang kan, mau apa? Iya benar sih. Ya kalau orangnya nggak suka ya mau gimana, kita kan opini orang masing-masing. Terlalu banyak mencampuri hubungan orang lah nih kayak si netizen-netizen ini nih. Dan gue sih sebenarnya nggak tahu mau ngapa. Ya pokoknya gitu, kita nggak rebutan. Kamu merasa diperebutkan nggak? Dan kenapa gini loh, kenapa pakai Vigo Video 1 itu aplikasi jarang orang yang tahu, dan gue masih merasa itu private. Setelah gue coba, ternyata aplikasi itu lumayan gimana, nggak bisa terlalu kata-kata negatif yang kasar nggak bisa masuk. Bener-bener. That's why gue pakai Vigo Video, dan akhirnya kayak orang banyak yang melihat, jadinya udah nggak rahasia lagi, ya udahlah gue share aja di Instagram gitu loh. Gitu kan? Iya. Terus emang gue kan udah pakai Vigo tuh dari lama. Ya, kamu duluan ya udah lama makanya pas aku lihat dulu. Dan kebetulan emang ya mau nge-share di mana lagi kalau emang enggak pengen ketahuan sama netizen luar gitu kan. Oh. Ya enggak bisa kepo-kepo ya di Vigo, mau di mana lagi. Itu kemarin juga ada yang komen sebenarnya. Katanya enggak mau ketahuan, enggak mau dipublish. Cuma kan ya udah orang udah ketahuan, ya kenapa enggak dipublish aja sekaligus kan? Gitu loh, gengs. Nah, gengs, gue juga mau nge-share ke kalian nih cuplikan dari behind the scene pembuatan video klip ini. Sebenarnya kocak banget sih pembuatannya karena video klip ini pakai aplikasi yang bisa lo lihat di YouTube channel udah di publish. Ya, ini lah cuplikan BTS-nya. Dia foto dari atas kan. Aku lihat. Iya. Apa sih enggak boleh? Enggak boleh itu. Om enggak apa. Cuma ngomong. Kau ngomong. Kenapa ikutan sih? Main HP, katinya main HP. If I didn't rap, lay don't curve. Kita jalan-jalan. Go. I mean, shit. To be honest with you, man. I wanna be with you. I wanna be with. I wanna be with you. Kamu jangan karang cacingan dong. Iya, aku mau sih. Ah, nanti aku, nanti aku. Nanti aku, 3, 2, 1. Gimana rasanya teh kotok rasa coklat? Romantis sedikit kenapa sih? Gak bisa.
Kenapa di depan kamu Brad Pitt sayang? Kenapa ceritanya? Nah, serunya lagi nih guys, di Betas itu waktu gue mau bikin adegan yang gue ngelamar Katie, jadi nggak perlu repot-repot ngedekor dan pakai wardrobe makeup ya. Soalnya memang udah ada satu fitur yang ada kayak bridge apa sih namanya, kayak ada bridge accessories gitulah pokoknya, pakai itu ada ya. Ini gitu. Coba kamu kasih contoh coba pakai stiker yang itu. Oke, bentar. Ini aplikasi Vigo-nya sih yang warna merah-merah ini. Terus aku buka aplikasi Vigo, terus ini. Di sini tulisan ini stiker-stiker gitu. Pokoknya bisa terus dibuka. kita dibuka. Ini di sini ada, kita download dulu stikernya apa aja. Tinggal nanti di-downloadnya gratis ya. Downloadnya gratis. Nih itu ada yang ini. Oh. Jadi kalau nih coba kita rekam nanti biar orang-orang lihat. Rekam. Aku enggak cocok gitu. Coba ini aku rekam. Kamu rekam. Coba pakai juga. Coba aku yang pakai. Gampang lah cara pakainya, enggak terlalu ribet ya. Mau kasih lihat enggak nih? Tapi susah kasih lihat ya. Tapi jujur nih guys, saya memang gue sama Katie tuh di endorse sama Vigo Video. Tapi di luar dari endorse, gue juga jadi kayaknya aplikasinya seru juga gitu ya. Iya, seru. Dan lo terserah mau ngomong apa, di endorse, ya memang di endorse. Tapi setelah di endorse, gue kan ada kewajiban untuk ngepost berapa kali. Cuman gue keterusan karena ya simple, enak. Stikernya banyak yang unik-unik sih, apalagi sekarang ada stiker yang Lex. Wih gila, gue punya stiker sendiri bro. Bangga ya? Bangga dong. Seru lah. Ya jadi kalau gue lagi mager juga, lagi berdua sama Katie, gue suka bikin video itu nih. Kalian juga like sugar nih, pakai Vigo Video enak banget deh. Cobain aja kalau bisa. Kalau sama Instagram gitu kan. Terus kalau di sini mau nge-spam banyak-banyak juga kayaknya kayak enggak mengganggu gitu. Enggak mengganggu, yoi. Jadi kalau di Vigo Video itu terus enaknya itu kan suka iseng-iseng ya, dapat flame, tahu enggak? Flame. Kamu dapat flame enggak? Dapat flame. Flame kamu lebih banyak daripada aku. Yoi. Jadi kalau di flame itu enaknya di Vigo Video, kamu tuh bisa dapat berapa dolar gitu setiap kali flame kamu naik. Kalau bikin konten original tapi iya bener, nggak bisa repost gitu, nggak bisa repost, nggak bisa apa. Jadi pokoknya ada flame-nya lah, coba aja masuk ke, coba aja download Vigo Video, pasti ngeliat deh ada flame-flame juga tuh. Kalau ada yang love, ada yang nge-tag, ada yang komen dan segalanya kayak gitu. Terus dapat duit deh gue dari Vigo Video. Kamu dapat berapa? Banyak tau. Berapa? Kemarin aja 12 dolar. Terus yang sebelum-sebelumnya nggak dihitung. Dulu sebelum 12, 125 dolar. Itu mungkin iya bisa. Benar, emang segitu. Iya kamu, banyak. Kamu lupa jangan sama aku gitu. Banyak, udah banyak. Lebih. Ya lebih. Siap. Udah kaya jadinya. Gara-gara Vigo. Udah kaya, gaji orang sebulan tuh yang kerja cuma bikin video. Siap, mantap. Ya pokoknya lo cobain Vigo Video, lo wajib download Vigo Video karena asik. Dan kalian juga sekarang udah bisa download video itu, aplikasi Vigo Video di Google Play sama Apple Store. Dan gengs, gue juga mau ngumumin pemenang dari challenge nyeselkan yang ada di Vigo Video, berhadiah 1 Apple Watch. Yeay! Ini dia nih pemenangnya nih, ada di bawah sini nih. Yeay! Selamat ya buat pemenangnya. Ya harusnya aku ikutan deh. Usah. Gak apa-apa. Oke, boleh. Selalu deh. Sayang, selalu. Dan buat yang belum menang Vigo Video, buat para Like Sugar, khususnya kalian download, yang belum download Vigo Video, kalian download Vigo Video sekarang. Pakai hashtag yang Lex, bikin video yang kreatif. 10 orang yang beruntung akan gue follow di Vigo Video. Dan kita akan bikin konten vlog bareng. Mungkin kita jalan-jalan ke Dufan atau kita belum tahu kemana. 10 orang pemenang, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi download Vigo Video buat Like Sugar. Aku udah download. Aku udah sering sama kamu. Udah sering ya? Ya. Bosan nggak? Nggak. Oh, makasih. Karena aku orangnya nggak bosenan. Cie. Oh, siap. Makasih.